bangku play akan ngelanjutin game Minecraft One Block lagi guys. Ini jadi part kedua nih guys nih. Kita udah punya banyak hewan dan juga taman kecil kita nih guys. Waduh, ini bakalan seru guys. Saksikan terus. Let's go. Oke guys, Bang Kuple udah buatkan mini farmnya di sini guys nih, peternakan kecil ya guys ya mungkin. Ngapain kamu naik di atas nih dua-dua babi ini nih? Aduh, dan kita juga udah langsung ke fase kedua nih guys nih, fase underground nih guys nih, mantep banget nih guys nih. Ya, itu bisa lompat dong itunya. Iya lo bisa lompat nih. Aduh, ini karena belum tumbuh aja nih ya, makanya kalian bisa lompat-lompat sini. Aduh, ini dicukur dulu deh nih. Aduh, ya ampun, nih lebat banget nih. Aduh, bikin rusuh gitu loh. Oke. Nah, ini kita hancurin aja langsung nih. Jadi kita udah di fase kedua nih, underground nih. Jadi kita akan akan jadi batu-batu tuh. Lihat tuh, upgrading in. Lihat ya, kalian bisa lihat ya. Waduh, nih mantap sekali nih. Jadi kalau misalnya ada perpindahan, dia langsung ada chest dan ada lope-lopenya gitu guys. Kalian bisa lihat, you reach fase kedua the underground. Many a monster from the world's underground. Many a monster. Oh my god, apakah ada monster gitu guys? Waduh, Oke, kita ambilin dulu nih. Kita belum bikin pickaxe loh guys. Waduh. Oke, kita bikin dulu deh nih di sini, di sini. Oh, ini udah ada nih. Oke, kita bikin dulu nih guys. Nah, kita bikin pickaxe dulu guys biar mantap. Oke, habis itu kita pakai nih buat ngancurin si ini nih batu yang kita dapat cobblestone juga. Oh my god. Yang ini belum tumbuh sini. Oke guys. Oh iya guys, Bang Kupe juga udah punya air guys. Kalian bisa lihat di sini ya, ada air ya. Nanti kita akan coba buat pinggiran apa sih, beri ruang ke Bang Kupe. Woi, aduh. Oh iya, kemarin sempat ada yang nanya, Bang Kuple mainin One Block itu versi yang mana? Ini versi yang ada di T-Launcher. Bang Kuple nggak tahu versi-versi yang di Minecraft, jadi kalian bisa cek sendiri T-Launcher, nanti ada di bagian modsnya guys. Nanti Bang Kuple akan kasih ya tutorial nih, cara downloadnya ya guys ya. Cukup mudah, cuma klik-klik doang langsung main guys. Oke, ini kayaknya kita udah bisa bikin furnace ini guys nih. Oke, kita coba bikin furnace dulu di sini ya guys ya. Pakai ini kalau nggak salah cobblestone. Oh, di sini, sini. Kita pakai cobblestone-nya. Tap. Nah, kan iya, akhirnya kita punya furnace dan juga kita harus punya ini dong. Waduh. Tap, kita bikin dulu. Nah, ini nih. Nah, pickaxe stone. Oh my god, kita akan langsung upgrade pickaxe stone. Wow, kita taruh furnace-nya dulu ya, guys ya. Kita udah bikin furnace tadi di sini. Oke, habis itu kita taruh di sini aja ya, guys, supaya mantap kali tuh kan. Entar nih gede kan tuh. Ini kayak ini udah tua. Kok itu bisa pada lompat sih? Ih, gimana sih ini? Aneh deh, kok bisa lompat ke situ guys ya. Oh my god, ini lebat banget sih. Ini tumbuh dengan subur nih, karena kita tanah subur guys. Waduh, makin banyak aja nih peserta nih, peserta lomba nih. Oke, ngomong-ngomong, Bang Kuple ini udah lumayan banyak nih. Barangkali kita bisa ngebangun dulu di sini, kita lebarin buat ini kita nanti guys, buat apa namanya, kebun kita guys, karena kita sudah ada air ya guys ya. Nah, kan tuh mantap kali. Nah, ini tinggal 16 ya, masih muat lah. Oke. Nah, kita langsung di sini supaya jadi lebar, tambah lebar, mantap kali kan tuh. Iya kan, ini lumayan lebar nih. Nah, oke, kita langsung babat dulu. Wow, kita dapat tuh poal guys, buat bakar-bakaran nih. Asoy, mantap kali ya guys ya. Yeah.
Naik aja tuh si kambing tuh. Waduh, tuh tuh tuh. Oke, tapi kita belum dapat ini gravel ya. Belum dapat besi nih guys nih. Ada apa tadi tuh? Oh enggak. Oke. Yang itu main lompat-lompat aja tuh. Waduh, ntar jatuh enggak tuh ya? Enggak pada jatuh ini. Aman terkendali. Oke, oke. Nah, ini kita dapat gravel guys. Wow, kita dapat dua ya. Satu iron ore. Bukan gravel, iron ore. Iron ore kita butuh satu lagi buat bikin shearer. Kalau nggak salah shearer itu kayak sisir buat apa namanya, cukur si apa namanya tuh sheepnya ya guys ya, kambing kita guys. Waduh, ini udah penuh juga sih ini Bang Kuple, males banget nih naro-naro doang padahal. Oke, okay, wow, dapat lagi guys, mantap sekali. Nah, ini ada lagi dong, mantap. Iya, ada lagi dong. Oh my god. Yeah man. Oke, okay. Nah ini udah cukup nih guys nih. Kayaknya kita bakalan bikin dulu ini ya nih guys nih. Oak log dulu. Oke, okay. Habis itu kita bikin ini. Oke, okay. Habis itu kita bikin kalau nggak salah itu soft. Nah ini nih wooden hu. Oke, okay, hu. Oke, okay, ini buat ini guys nih. Oh iya, kita ambil air dulu. Di sini kita ambil air dan juga biji melon. Oke, okay, kita akan nanam melon-melon nih supaya kita nggak kelaparan nih guys nih. Salah Bang Kuple. Oke, okay, nah di sini. Oke, okay, kita akan sediain nih bakalan ke sini ya. Oke, okay, nggak apa-apa nih. Sini aja deh. Kita kotakin aja guys ya, asal bisa diambil aja sih guys. Aduh, Bang Kuple nggak tahu nih. Wah. Oke, ini kita bolongin, kita kasih air dulu di sini. Oke, kita kasih air. Nah, dan mantap kali di sini kita akan muat nggak sih sampai sini? Muat kali ya. Kayaknya sih muat ya, mudah-mudahan muat aja. Gak tahu Bang Kuple. Oke, langsung aja nih kita sebarin bibit-bibit daripada ini guys. Oke, kita sambil satu, dua. Oke guys, kita sudah ngambil 19 ini nih. Oke, kita kasih di sini semuanya kita kasihin ya guys ya. Moga-moga ini langsung bisa tumbuh dengan baik. Awas woi, pengen nanam nih. Nah kan, tuh tanam semua mudah-mudahan di lahan kecil Bang Kuple. Oke, ini sampai sini si airnya tuh ya. Berarti akan sampai sini juga sih harusnya ya. Oke, di sini akan Bang Kuple tanemin nih. Oh, belum dapet juga ya. Oke, nah ini udah lumayan besar sih nih guys. Oke. Oke guys, sekarang kita langsung gali aja nih guys nih ya. Oke, keburu sore guys nih. Kita belum bisa tidur soalnya guys. Mantap kali ya. Pokoknya kalau misalnya malam Bang Kuple akan skip karena lumayan gelap dan Bang Kuple biasanya itu gali terus sih guys. Wah, astaga, kenapa ini munculnya langsung di sini sih? Ya ampun, ayamnya jadi nggak kelihatan ini. Ya ampun. Oke, dibabat dulu nih babat. Aduh, gede banget langsung tuh kan. Ini agak kegedean sih, agak lebay gitu. Langsung segitu ya. Gak apa-apa. Wow, jadi rimbun banget sini. Mantep sini. Oke, ini dibabat dulu nih. Ini jadi kelihatan sempit nih kalau misalnya kita nggak atur ininya guys nih. Oke, kita babat dulu nih. Wow. Wadaw, apa nih sapi warna merah nih. Wow. Awas woi, sanaan. Woi, sanaan woi. Woi, sana. Masuk, pengen masuk gak sih? Nah, masuk sana. Masuk, woi. Masuk, woi. Ah, elah, susah banget sih dia kasih tahu. Oke guys, kelihatannya sudah sore ya guys ya. Jadi kita akan skip nanti buat besok langsung nih guys nih. Mantap sekali guys. Oke guys, sampai bertemu besok guys. Kita akan ngegali lagi nih guys nih. Waduh, kita akan membuat sisir dulu guys. Sirer apa? Oke guys, let's go. A few moments later. Oke guys, kita ada di malam hari nih. Aduh, Bang Kuple udah bikin torch nih guys nih. Jadi torchnya Bang Kuple akan taruh di pojok-pojok tuh kayak gitu ya. Jadi kelihatan pas malam-malamnya. Wow, sungguh indah sini guys nih. Iya nggak sih? Mantep kali nih. Kan bukan kaleng-kaleng nih guys nih. Tuh kalian bisa lihat ya guys ya. Waduh, duh. Kita akan meneruskan gali kita nih guys. Kita akan bikin ini dulu nih. Aduh, salah.
Oke, kita akan bikin ini dulu nih. Karena kita hancur guys punya kita guys cobblestone. Dan oke, kita langsung pakai di sini. Nah, kan tuh. Kita langsung babat. Iya, mantap kali nih guys nih. Iya, kan tuh. Kita lanjutin lagi guys di sini guys. Waduh, wow, makin rame aja nih ya guys. Jadi kali ini Bang Kople akan membuat rumah kali ya, rumah di situ kecil apa ya? Kayaknya kita nggak perlu rumah di sini. Yang penting kita perlu pertahanan sih guys. Oke. Nah ini nih kayaknya nih kasihan nih. Aus. Waduh si babi keluar. Aduh keluar si babi deh. Oh my god. Nah ini kasihan nih. Dia nggak bisa. Sini dulu deh. Aus. Sini dulu. Kali kamu sih dibilangin. Wah, sana. Sini woi. Woi. Sini. Aduh gimana sini? Ayo sini woi. Sini. Aduh si kambingnya mau bunuh diri apa ya? Hei sinian woi. Sinian. Nih. Ah, tutup lagi aja deh tuh. Biar rasa tuh si babinya keluar lagi satu. Udah enggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan lagi guys ya. Jadi kita malam pun kita bisa sekalian record nih guys. Jadi nggak di skip lagi guys ya, supaya kita bisa ngeliat nih ada upgrade level kah, ada apa nih yang muncul nih. Waduh Bang Kople makin penasaran nih guys nih. Waduh, oh iya ya, ini kita belum muncul ini ya, apa namanya, rumput ya guys ya. Waduh kayaknya kita udah nggak muncul rumput lagi. Waduh. Spider. Wow, amazing. Tolong. Ya, untung aja Bang Kople nggak mati ya guys ya. Oke deh, kita makan dulu. Nyam. Si babi suka ya inian. Waduh, bosan. Ini kayaknya makannya beda lagi nih dia nih. Ini yang mana ya? Oke. Iya nih, jangan-jangan nih gak ada lagi nih guys nih. Waduh. Oke. Wah, musik bis. Exact leather, oke. Oke, leather ada 4 dan gak ada gunanya. Aduh. Oke. Kayaknya nih kita belum keluarin ini rumput loh guys loh. Kita nggak pakai rumput loh ini. Aduh, bahaya banget nih. Awas apa sih? Ini lagi gali ini. Sanaan dikit apa sih? Sanaan dikit, woi. Tuh. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini guys, untuk ke fase kedua ya guys ya. Waduh nih, Bang Kople sudah merakit nih guys tuh, ada peternakan, ada pertanian. Wow, amazing ya guys nih. Cuman kita belum sempet bikin sisir ya guys ya, sisir buat si dombanya guys. Jadi kita bikin tempat tidur guys, mantap sekali nih guys nih. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini guys, kalau kalian suka dengan games ini, jangan lupa di like guys. Kalau misalnya belum subscribe, jangan lupa di subscribe, karena like dan subscribe itu adalah gratis guys. Support terus channel Bang Kople guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.